Bismillahirrahmanirrahim. Qala muslim rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulum fi darini amin. Walhasilu, kesimpulannya, annahu, bahwasannya, yang bagi seyogianya ba'da tahajudi, setelah tahajud, al-iksaru minadu'ai, memperbanyak daripada berdoa. Jadi kita kalau habis tahajud berdoa, minta sama Allah. Minta apa yang kita pengen minta, masalah dunia kita, akhirat kita, minta sama Allah. Wal istighfari, dan banyak istighfar. Berbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita banyak dosa. Wa tadarru'i, dan tadarru', ya, memohon dengan kerendahan hati, penuh dengan ketawaduan. Wal buka'i, dan nangis. Ini wirid juga namanya nih. Ini wirid juga. Jadi di malam hari, ya, tahajud, habis tahajud banyakin doa, istighfar, tadarru', dan nangis. Li khabari muslimin, karena ada hadis Imam Muslim, inna fil laili sa'atan, sesungguhnya di waktu malam ada waktu, la yuafiquha rajulun muslimun, tidaklah berkesesuaian akan dia, tidaklah berketepatan akan waktu itu oleh seseorang muslim, yas'alullah ta'ala, dia minta kepada Allah ta'ala khairan, akan kebaikan, minat dunia wal akhirati, daripada dunia, masalah dunia dan akhirat, illa a'tahu iyyahu, melainkan Allah ta'ala berikan kepadanya, Allah berikan dia, ya, apa yang diminta. Kita pengen apa? Dikasih antara Allah. Ya, pengen bisa baca kitab, kagak salah-salah gitu. Ntar dikasih sama Allah. Pengen dikasih ilmu yang manfaat. Minta sama Allah di situ. Berguna buat kita, buat orang lain. Minta sama Allah. Karena semuanya Allah. Kita bisa kayak begini Allah. Kamu duduk di sini, datang dari rumah, gerakan siapa? Allah. Saya bisa ngomong kayak begini siapa? Allah. Enggak ada yang bisa menggerak ini kecuali Allah. Enggak ada yang bisa menggerakkan kita, mendiamkan kita kecuali Allah. Semuanya Allah. Memang nanti ada, ya, kehendak Allah yang Allah ridhoin, ada kehendak Allah yang Allah enggak ridhoin. Nah, kita minta sama Allah apa yang Allah kehendaki sama kita, Allah ridhoin. Wa afdalul awqati, dan yang paling afdal segala waktu baginya adalah, ya, waktu sahari, waktu sahar. Waktu sahar itu yang paling afdal. Ya, kan ada qasidahnya itu, waktu sahar. Itu, ya, qasidahnya nikmat itu didengarnya, ya, masya Allah. Kita ingat di waktu sahur, para murid senang kalau di waktu sahur. Nikaulihi ta'ala, karena ada firman Allah ta'ala, wa bil as'ari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Di waktu sahur mereka istighfar. Wa lil khabari sahih, dan karena ada hadis yang sahih, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Fayaqulu man yad'uni fa astajibalahu wa man yas'aluni fa utiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfiralahu. Yanzilu rabbuna, turun Tuhan kami tabaraka wa ta'ala, kulla lailatin, setiap malam,
ila sama'i dunya ka langit dunya. Hina yabqa sulusul lailil akhiri hingga tersisa sepertiga malam. Fayaqulu maka Allah berfirman, man yad'uni, siapa saja yang berdoa kepadaku, fa astajib lahu, maka aku ijabah. Wa man yas'aluni, dan siapa saja yang meminta kepadaku, fa utiyahu, aku berikan. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, dan siapa saja yang minta ampun kepadaku, aku ampunin. Jadi oleh karenanya di waktu itu jangan sampai kita enggak berdoa, enggak istighfar. Kita berdoa, istighfar, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Wa yukrahu, dan dimakruhkan li mu'tadil qiyami fil laili, dimakruhkan bagi orang yang biasa salat malam, tarku, oleh meninggalkannya. Sekali ketiduran, dua kali ketiduran enggak apa-apa manusia. Ini maksudnya meninggalkan secara totalitas, biasa udah ngerjain kemudian enggak ngerjain, itu makruh. Padahal sholatnya sunat karena udah biasa. Kenapa kau bisa begitu? Karena terkesan kapok. Itu yang jelek. Ada orang datang sering ke rumah kamu, lalu tiba-tiba enggak datang, gimana rasanya? Bertanya, tanya, ada apa gerangan? Biasanya datang, kok enggak datang? Kayak orang kapok. Kayak orang kapok. Itu enggak bagus. Itu kan memberi kesan kepada Allah yang enggak bagus. Makanya makruh. Ya. Likaulihi, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya. Ya Abdullah. Ya. Ini ilat makruh sebenarnya nih, ya secara ya zahirnya ilat makruh ini. Karena ada sabda Nabi, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulanin, janganlah engkau seperti si fulan. Emang kenapa si fulan? Kana yakumu laila summa tarakahu. Adalah dia dulu sholat malam, kemudian ditinggalkan. Ini yang makruh. Jadi kalau sekali kita ketiduran, kedua kali enggak apa-apa. Yang kagak boleh itu adalah ninggalin secara totalitas, udah biasa kerjain kemudian tinggalin. Jadi oleh karenanya kita jangan sampai ninggalin. Jangan sampai enggak sembahyang ninggalin. Usahakan supaya kita sholat malam walaupun hanya satu rakaat. Jangan enggak. Wallahu a'lam bishawab. Wahakal ya fi ayyub.